Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini guys, saya akan memainkan game yang namanya seperti ini guys. Namanya adalah Little Alchemist ya. Bagi yang tahu tentang Little Alchemist ini, silakan download ya, ada di Play Store, ada di Play Store. Play Store. Dan bentar ya. Ntar saya tunjukin Play Store-nya. Kalau Anda belum tahu yang namanya Play Store ya, saya tunjukin. Play Store, mana Play Store? Saya buka dulu ya. Nah, guys, ini Play Store-nya sini, guys. Bentar ya guys, coba kita akan lihat Play Store itu di mana. Nah ini guys, Play Store nih guys, ya kelihatan nggak guys? Nggak kelihatan ya, nanti saya ganti dulu ini ya. Nah ini dia, nih. Guys, ini namanya Play Store nih, Play Store nih ya. Tuh yang saya klik tuh Play Store tuh ya. Caranya di sini apa namanya? Little Alchemist. Nah, ada di bawah nih guys, nih. Ya. Klik. Oke. Jika sudah tahu Little Alchemist, cari nih yang gambarnya apa ini, kelinci atau kucing ya, ada tulisannya Little Alchemist ya, ini ya, klik ini guys. Nah ini udah install ya, install, klik install kalau mau install. Kalau saya udah install, tapi ini kan di BlueStacks guys, tapi saya udah install di handphone ya. Oke, setelah Anda sudah tahu gamenya yang mana, sekarang kita masuk ke gamenya ya. Nah ini gamenya ya. Kita bisa memainkan, ada adventure ya, ada adventure. Wah, masuk ke mati lagi guys. Ntar guys, saya konekin lagi ya guys. Mati ininya nih, Miracase-nya nih, aduh. Aduh guys, nih ngaco nih guys. Guys, kita sudah terhubung kepada Miracase lagi ya. Tadi mohon maaf tadi ada kesalahan. Kembali ke gamenya. Ada kesalahan tadi, sedikit kesalahan. Nah, bagaimana yang Anda sudah lihat, ini adalah game yang barusan kita buka, cuma ada error. Ketika cuma hati-hati guys, kalau mau hacker, menghack gitu ya, nge-cheat di game ini. Kenapa saya bilang hati-hati, bahayanya apa? Karena bisa di ini guys, bisa nggak dapet ranking guys ya. Saya kasih tahu aja, bisa nggak dapet ranking. Kan saya di sini ada tulisannya ranking
3391. Berarti kan saya masih ada harapan dapat ini armor. Armor di sini guys, armor. Nah, itu armornya tuh guys. Ini tapi baru kita apa nih? Lucky ya. Master 1 required ya. Silver 1 required. Kalau saya tuh silver berapa? Silver 2. Kalau saya udah silver 1, maka saya bisa membeli armor ini. Armor yang ini nih. Increase your health by 1 in arena battles ya. Nah, tuh ya. Tapi cuma satu doang guys nambahnya. Nah, udah setelah Anda lihat itu, kita perhatikan sini. Cara dapetin cheat-nya gimana? Saya akan nunjukin ya kepada kalian. Oke. Sekarang kita masuk ke sini guys. Kita gimana cara dapetin cheat-nya? Ya, kita masuk ke Mozilla ya. Mozilla, kita masuk ke Mozilla. Silakan kalian ketik di Google ya. At Google, cari di Google. VVIP Enjoyers. Nah, ini VVIP Enjoyers. Klik yang mana aja boleh ini ya. Karena masuk ke sini. PKML ini guys. Nah, ini dia. Mainkan gratis. Oke. Guys, bisa juga cari di sini, guys. Sini masuknya di sini, guys. Ya, guys. Tadi kayak nggak ada kosong ya, mungkin udah di remove. Nah, silakan masuk ke sini, login member. Member Anda tuh masukin ya, member key-nya, membernya dimasukin. Kalau saya key-nya ini kan. Kalau saya key-nya ini terus login user. Maka Anda akan masuk ke area di mana Anda bisa download ya. Oke. Okay. Silakan download di situ game-nya, nama cheat game-nya itu yang tadi saya sebutin ya. Bentar. Saya sebutin game tadi itu ini. Start. Oke okay, ya. Kemudian kita masuk lagi game-nya tadi ini. Little Alchem ya. Oke. Okay. Ini guys, nanti gamenya seperti ini, cheat gamenya ya. Seperti ini. Nah, tuh. Pilih Little Alchemist. Kemudian cari nilainya yang mau dirubah. Kemudian di kolom tanda tanya ini, tanda tanya banyak, ada 3 biji tanda tangan di sini. Tanda tanya. Pilihlah Dayward. Dayward nih guys, ini gak ada di sini guys ya. Reward, oke. Okay. Sekarang kita siapkan dulu apa yang kita mau cari. Batalkan dulu, pencet batal. William chat X ya di pojok kanan atas. Nah, cari. Saya kita mau battle now, battle. Ya, kita mau dapatkan rank teratas misalnya ya, master atau sebagainya. Pilihlah yang 30 yang gampang ya. Nih, yang miau nih ya, miau. 30 ya. Nah, keep this hand, redraw ya biar menang. Pertama-tama kita akan nge-cheat punya kita dulu nih, yang ini nih kita akan cheat ya, free rank 30 kita punya. Tulis saya 30 di sini. Darah kita kan 30 tadi, darah hero-nya itu, hero-nya si kelinci
kunci robot itu kan. Nah, barulah kita mainkan, bisa pencet apa aja terserah, bisa pencet ini. Nah, ini dapat mobil ya. Nah, dia dilawannya sama zombie, tapi kita tidak akan mau kalah dengan zombie ini. Lihat berapa kurangnya. Nah, darah kita berkurang sampai 21. Maka kita tuliskan di per di memurnikan tadi berapa? Saya lupa. Berapa tadi? 21 ya. 21. 21 ya. Ketik di sini nih di kolom nilai ini 21, kemudian klik memurnikan di sini ya. Murnikan. Oke. Nah, dapatlah kita nih. Alamatnya ini nggak usah diperhatikan. Yang penting ada angka 21. Kemudian klik di sini tadi nih, klik di edit ya, edit gambarnya, edit tuh ini. Terus saya tunjukin ya. Edit dijadikan 999 ya. Maka darah kita akan seperti ini 999 ya. Pencet iya, di sini ada iya, tulisan iya, pencet iya. Oke. Okay. Kemudian tutup lagi di sini pojok kanan atas ini, tutup X. Maka ketika kita akan menyerang, dia akan berubah menjadi 999 ya, tapi dikurangin ya. Kurangin dari attack-nya dia nanti, dia attack berapa ya kan. Nah, kita lihat ya guys. Nah, oke, sekarang kita andalin sendiri di sini. Kalian lihat sendiri teman-teman. 985 darah daripada hero-nya ini. Si penyihir atau bukan si penyihir ya. Ya si penyihir juga namanya, tapi dia mengurangi darah daripada si Miao ya. Rirang mengurangi darah si Miao. Yang gambar orang tua ini ya. Oke, sekarang kita akan mengurangi si darah Miao ini yang 32 akan menjadi -1 supaya cepat kalah dia ya. Kita pertama kita hapus, pencet gambar sampah ini, tempat sampah, klik tempat sampah, terus kemudian menghapus semua, hapus semua, kemudian pencet yes ya ya, pencet ya, kemudian kita pencet lagi ini gambar mencari pencarian, kemudian kita tadi berapa tadi tulisannya dia berapa 32 ya, 32 ya, 32 kita lihat 32, kemudian pencarian baru. Setelah itu kita mainkan yang mana aja terserah, boleh 0. Mana aja. Guys, lihat ya guys. Sekarang dia sudah bertambah nih, Miao ini menjadi 34. Kita tulis 34 memurnikan. Nah, kita ketemu satu alamat ya, berarti ini udah pasti 34 ini ya. Kita pencet edit ya. Jadi berapa? -9 misalnya. Pencet ya. Kemudian kita tutup lagi. Kita main lagi sekali maka dia langsung kalah secara otomatis. Pencet ini. Radiation ya. Klik. Ya, play. Maka dia langsung kalah guys, perhatikan ya. Dia langsung kalah ya, dan saya masih tetap menang ya. Oke, kita menang. Oke ya guys, seperti itu cara ngecheatnya guys. Kalian masih menonton pertarungan game ini, tetap di channel saya. Dan teman-teman tolong dibantu subscribe ya, jangan lupa subscribe, like. Komen, silahkan komen ya, komen yang sehat, komen yang bermanfaat, komen yang buat perkembangan kemajuan channel saya, atau kalian mau menyarankan kepada teman kalian sesuatu yang lebih baik ya, silahkan. Oke, kita lanjut ke battle again, kita masuk di Rich Silver 3 ya, at 29. Oke, battle now. Masuk lagi ke sini. Loading ya. Kita masuk ke pilih ke Spog ya. Spog yang 30, bintangnya 30 dia. Guys.
Bintangnya 30. Redraw. Sekarang kita pencet 30 dulu ya, hapus ya, biasa seperti biasa hapus ke 30. Di sini ada 30, pencet pencarian baru. Oke, setelah itu langsung kita mainkan 130 aja ya. Kita dapat 97 tuh. Guys, darah saya tinggal 8. Darah saya tinggal 8, guys. Sekarang kita akan membalas si Spog itu menjadi min 9 lagi ya. Berapa tadi? Saya lupa. 29 ya. 29. Murnikan. Enggak ya. Oke, gila, kita edit menjadi min 9, guys. Oke ya. Sekarang serang dengan 70 play. Oh, yang tadi, guys. Oke, saya salah, guys. Pokoknya yang tadi 34 itu. Berarti ini, guys, salah nih, guys. Hapus, guys, ya. Back. Kita main lagi, guys. Sampai menunjukkan ranking 1 ya. Satu baru silver 2 ya. Saya mau sampai silver 1. Oh enggak. Saya mau sampai silver 3 ya. Karena ternyata tambah naik ininya, silvernya tambah meningkat hadiahnya ya. Oke, guys, kita tetap nonton ya, sampai dibantu juga konten saya supaya maju. Dan saya akan kasih kalian teman-teman cheat yang bermanfaat buat kalian ya, terutama Mobile Legend. Kamu belum pernah main Mobile Legend yang pakai cheat one hit kill? Oke, makanya subscribe dan bantu konten ini agar cepat berkembang, oke? Bagi bukan bagi, maksud saya setelah subscriber saya mencapai 500, saya akan kasih gift cheatnya, yaitu cheat ini, guys. Nih, cheat ini nih, nih yang ini nih, nih mana sih ini? Nah ini, guys, nih yang saya goyang-goyang ini, guys, tuh. Saya akan kasih cheatnya ya. Sampaikan cheat saya ke 500, saya akan giveaway cheatnya ya. Jangan lupa subscribe, like ya. Oke, mari kita mulai, guys. Saya masih berada di silver 2, bintang 21 ya. Kita main battle. Kita tunggu. Kita pilih yang sedikit ringan. Ya, kita udah bintangnya 21, guys, dari tadi, dari awal itu sangat sangat luar biasa sekali ya. Ya segini aja ya, cukup kita tuliskan 30. Oke, maju. Maju, guys. Kita nggak usah takut, guys. Lawan dia, kita pakai cheat ya, guys. Guys, dia berturang 29, kita akan langsung tulis saja min 9. Yes. Mainkan yang ini, guys, yang 03. Oke, play. Maka langsung dia kalah, guys ya. Wah, kurang asem dia tuh, guys. Seri, guys, gara-garanya saya kalah duluan, kalah cepat.
Oke, lanjut ya, kita mainkan lagi lanjut. Battle. Wah, habis ininya ya. Arena summoning rune-nya ya. Wah, kacau nih. Ini habis nih, guys. Ini yang ini nih. Yang ini nih. Dan mesti beli 20 diamond. Oke. Kita notify aja ya. Notify me when energy is refilled. Oke. Kita klik notify me when energy is refilled. Close. Kita kembali ke menu awal ya, di sini menu awal. Nah, kita close lagi, kita lihat Shopee. Kita lihat Shopee, kita ada 5 diamond nih guys, 5 diamond kurang nggak jelas ya, diamondnya dikit-dikit sekali. Koinnya 251. Saya tuh berharap diamond saya banyak ya. Nah, itulah apa namanya? Game kali ini. Kalian bisa mainkan di adventure juga nih, ada adventure ya. Adventure itu saya unjukin adventure. Ini adventure-nya nih. Adventure ya. Oke, pencet adventure, kita main di adventure karena di rank tadi apa namanya? Runnya kita habis ya. Oke, kita masuk ke graveyard. Pencet terus, tap continue, tap continue, tap continue. Oke, masuk. Kalau di sini kita kali ini nggak ngecheat karena mudah game ini, game di apa tadi saya lupa. Kalau di rank sulit, kalau di sini gampang. Kita pencet aja yang mudah. Battle, ya. Klik bukunya. Loading ya, kita loading. Bagi yang suka game ini mau ngecheat, nanti saya akan kasih giveaway-nya kalau subscribernya udah 500. Oke, okay? Yes ya. Mau copy gimana ya? Ini alamatnya bagus nih. Oke. Nah, kita udah save nih guys. Oke, lanjut ya. Kita pencet ini dulu. Nah, ini udah jadi, ini khusus untuk musuh guys. Suatu kita masukkan ke sini. Oke, kita menang pasti kalau di sini, insyaallah nih. Mudah-mudahan deh teman-teman, mudah-mudahan kita menang di sesi game ini karena mudah sebenarnya. Oke, kita pakai 44 ya, 44.
Kita nggak usah pakai cheat guys, karena mudah ya. Oke, kita pakai ini regional. Oke, kita berkurang satu. Sekarang kita lawan dengan 51 guys. Kita menang guys. Ayo, siapa yang mau cheat ini saya akan kasihkan cuma-cuma dengan mengklik subscribe dan semua komentar. Paling 5 orang pertama yang komentar saya akan berikan cheat ini ya. Tetapi syaratnya 5 orang pertama itu saya sudah mencapai 500 subscriber ya. Nah guys, kartu saya habis guys. Kartu saya habis, sudah habis guys. Karena kartu kosong kartunya. Redraw, redraw, redraw. Tujuh belas doang guys, lihat tuh guys. Musuh 17 doang. Oke, masuk ke ular. Ular nggak bisa, kita pakai ini aja. 34 ya, lawan yuk guys. Karena kartu saya kecil-kecil dan udah nggak ada kartu lagi, tinggal 28, jadi saya nge-cheat ya guys. Cheat aja. Oke, nge-cheat, nge-cheat aja. Kita ganti menjadi min, min berapa nih, min 9 ya. Menang ya guys, tapi kartu saya udah nggak ada apa-apanya. Back ya guys, back. Guys, gimana guys? Apa ya, setelah Anda melihat apa yang saya unjukkan kepada kalian, pada teman-teman kalian penonton, ya penonton penonton saya, punya channel saya ya. Game ini seru kan guys, cuman ya melihat sendiri kalau ininya kurang aja nih, ininya nih, energinya kita nggak bisa main. Terus kemudian kalau runnya kurang, kita nggak bisa main di rank ya. Ya di rank ya. Karena sini kan ada rank nih guys, arena, ada adventure. Ya, arena itu rank, adventure itu yang biasa kayak kita di Mobile Legends tuh klasik ya, klasik ya. Guys, kalian mau melihat bagaimana cara nge-cheat ini, nge-cheat diamond ini ya, tonton terus channel saya. Saya akan
saya akan apa apa namanya upload lagi ke YouTube video saya untuk bagaimana mencit diamond dengan mudah dan koin ya, koin ini, koin yang 299 ya dengan mudah ya, menggunakan cheat ini guys, cheat ini ya, menggunakan cheat ini, tetap menggunakan cheat ini ya guys, kalian nggak usah pusing-pusing. Oke, sampai sini dulu video saya, semoga Anda terhibur ya. Dan saya lupa kasih tahu ya, setelah Anda download, Anda dapat ini nih, mana dia? GG mana? GG. Nah ini dia guys, Anda akan mendapatkan ini GG Enjoyers nih, bagian sini nih ya. Nanti saya unjukin deh, saya belum unjukin kalian ya. Nah ini dia guys, lihat guys ya, setelah anda download atau dapat giveaway dari saya, bisa juga Anda download cari di Google atau dapat giveaway dari saya, maka tahu sendiri ya. Maka Anda dapatkan cheat ini dan download, kemudian masuk ke Explorer, masuk ke GG Enjoyers, masuk ke download, maksud saya download, kemudian ada tulisannya GG Enjoyers, nilainya 18,909 kilobyte ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian teman-teman, semoga teman-teman suka channel saya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.